Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Hai geng, pada video kali ni Bro Fatin nak sembang berkaitan tentang Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad episod yang ketiga. Di permulaan episod, kita akan dinampakkan bagaimana Dark Grigio akan berlawan dengan Grigio. Selain nanti tiga trio kocak, iaitu trio lawak Zed, Boy dan juga Nice, yang mana boleh dikatakan Doremi dalam Ultraman, dan mereka akan berlawan dengan Rebatos. Tapi antara yang geli hati dalam ni, ketika ada di antara mereka yang menggelitik Rebatos masa berlawan. Boleh dikatakan memang menghiburkan cara diorang berlawan, tapi macam mana sekalipun kita nampak cara mereka bertarung boleh dikatakan lebih matang dan lebih hebat berbanding daripada episod sebelumnya. Serta ketika Dark Grigio hampir menghabiskan riwayat Grigio, tiba-tiba muncullah kesemua new generation untuk membantu. So nanti kita akan nampak macam Dark Seijin akan melawan dengan Triscott, yang mana mereka akan bergabung untuk menjadi Taiga 3 Tristium. Macam Gina akan melawan dengan Jit, yang mana berubah menjadi Jit Mega Royal Master. Serta Zack, yang mana berubah menjadi Zack Delta Rise Claw. Dan dalam sini juga kita akan nampak yang Belearop yang sepatutnya milik Z telah berubah ataupun telah pergi kepada Jit, disebabkan Belearop rasa Jit tu ada macam persamaan dengan dia. Seperti mana yang kita tahu, Jit dan juga Belial kan anak beranak, dia DNA diorang kan sama. Macam Rebatos ketika diorang nak menghancurkan tiga trio lawak ni, tiba-tiba muncullah Op dalam bentuk Trinity dan juga X dalam bentuk Beta Spark untuk membantu. Dalam juga kita akan nampak yang Grigio ketika berlawan dengan Dark Grigio, lagi-lagi masa dia dapat sokongan daripada trio lawak, kira macam keyakinan diri dia akan meningkat untuk berlawan dengan dia punya klon sendiri. Antara highlightnya juga dalam ni, macam dia nak tekankan yang Tartarus ni memang OP. Ketika dia berlawan dengan Ginga Victory yang berubah bergabung menjadi Ginga Victory, dan juga Blue dan juga Rosso yang berubah menjadi Ryuk pun masih gagal untuk mengalahkan Tartarus. Antara danak babak akhir tu, kita akan nampak bagaimana nanti Tartarus akan merampas ke semua Devil Splinter, dan juga Rebatos akan menghidupkan balik Mol dan juga Judo, iaitu abang kepada Gina. Serta nanti dengan menggunakan Devil Splinter juga, Rebatos akan dapat memunculkan Giga Betanizer, yang mana sebelum ni pernah digunakan oleh Alien Rayblood dan juga Belial. Kalau macam kita tengok, dia punya kelebihan adalah dapat mengawal 100 raksasa. Dengan menggunakan Giga Betanizer juga, Rebatos dapat menggabungkan Judo dan juga Mold ke dalam badan Gina, dan dengan disebabkan gabungan itu, mereka bertiga akan berubah menjadi Gua Spectre. Di scene yang terakhir juga kita akan nampak disebabkan Rebatos ni memunculkan balik Giga Betanizer, nanti tubuhnya akan lenyap dan Giga Betanizer tu akhirnya menjadi milik Tartarus. So kita akan tengoklah apa yang Tartarus buat dengan menggunakan Giga Betanizer, dan kita akan nampak bagaimana kesemua new generation nak menghadapi Tartarus dan juga Gua Spectre. So far bagi Bro Fatih, episod yang ketiga ni boleh dikatakan antara episod yang best bud. Daripada awal sehingga akhir, memang kita disajikan dengan fight dan juga perlawanan di antara mereka. Itu saja bagi Bro Fatih untuk review pada kali ini. Maaflah jika ada kekurangan dan kesilapan. InsyaAllah semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum.